Lanjut KS terbaik. Boleh menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan channel YouTube Cik Tam Oboi TV, kita berada di salah satu lokasi Pesta Panjut daerah Kuala Kangsa, iaitu di Kampung Sungai Siput, Bukit Candan, Kuala Kangsa. Inilah rupanya panjut yang telah dibina oleh penduduk-penduduk di sini. Ramai juga pengunjung pada malam ini yang hadir untuk menyaksikan Pesta Panjut daerah Kuala Kangsa yang sepatutnya diadakan pada malam semalam, tetapi telah ditunda pada malam ini kerana hujan lebat pada malam semalam. Okay, assalamualaikum. Selamat datang ke Kampung Sungai Siput, Bukit Kerajaan Kuala Kangsa, kampung yang berhampiran dengan Taman Chandra Puteri, taman yang paling luas di Kuala Kangsa. Saya JSPK Kampung Sungai Siput. Okay, untuk perkembangan pertandingan panjut di bawah Parlimen Kuala Kangsa, di bawah Datuk Mastura, kami menyertai kena memberi sokongan kepada ahli parlimen kami. Kami bergotong royong dalam membuat panjut demi keharmonian dengan kesepaduan serta kerjasama pemuda-pemuda Kampung Sungai Siput. Ada kami buat ni, maknanya masa kami tak tetapkan. Semua lepas kerja pukul start pukul 5 kami mula. Mana siapa yang berkesan, tapi setakat hari ni, setakat yang sampai kami siap ni, mana sokongan tu ada. Sebab kadang-kadang kawan tu ada yang terpaksa off ataupun dalam letih siapa mengadun kan. Masalah sekarang bukannya apa, semalam dia buat tapi di cancel sebab hujan. Sebab hari ni kami terpaksa ulang kerja yang sama. Tapi niat murni padu sepakatan tu ada. Mana kami buat dalam masa 3 hari dan belanja lebih kurang 1,200 masuk minyak dengan belanja makan dengan panjut-panjut dengan kedekat-kedekat lah sebab itu. InsyaAllah saya melalui pertandingan ni, kalau ikutkan niat saya, tak adalah kata-kata nak menang. Cuma kami nak ada satu fight pertandingan. Menang kalah saya tak boleh nilai, pasal saya pun kalau ikut saya tak adalah nak tengok tempat-tempat orang, pasal nanti saya jadi cemburu kan. Mana takut kita nanti meniru, mana saya serah lah. Kalau elok kami buat tu, markah lebih lah. Kalau tak elok, cuma kami nak kerjasama ataupun menyertai pertandingan. Itu saja. Harapan tu bukan saya tak, semua nak harap menang-menang, tapi saya tak adalah harap. Cuma kami, kurang-kurang Kampung Sungai Siput ada dalam senarai menyertai pertandingan dari ada pada Datuk Parlimen. Sekian, terima kasih. Okay, assalamualaikum. Saya Husaini daripada Kampung Sungai Siput. Kami buat panjut ni sebab atas permintaan lah, kata ada pertandingan. Jadi kami tak adalah nak mengharap kata nak menang tinggi sangat tu, tak lah. Cumanya kami apa, masuk pertandingan. Itu je. Tak tahu apa dia punya juri cakap apa, kami tak rasa. Tapi kami jawab lah apa yang dia tanya tadi. Itu je. Assalamualaikum. Okay, saya Nina, saya daripada KL. Okay, pandangan saya, panjut di Kampung Sungai Siput ni sangat-sangat cantik dan unik. Ya, kerana ada macam aktiviti-aktiviti tradisional seperti mengacau dodol and then cantik. Okay, pada pandangan saya top 3 tu confirm. Top 3. Itu saja. Itu sajalah. Thank you.
Panjut KS terbaik. Boleh menang. Hai. Coba aku ya, Mi. Okey, ini di antara lokasi pertandingan panjut ataupun pesta panjut di Kuala Kangsar ini juga. Lokasi yang betul-betul berada bersebelahan dengan Masjid Ubudiah di Bukit Candan ini. Dan lokasi ini mewakili mungkin penduduk-penduduk di Bukit Candan ini. Di hadapan Baitul An-Nur, iaitu sebuah istana lama, sangat popular di Bukit Candan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Syakira binti Mio Hisan. Okey, saya dari Kuala Kangsar. Memang orang sini, tapi sekarang saya menetap di Paka Terengganu lah. Kiranya balik sini sebab nak beraya dengan abah. Okey. Jadi saya datang sini memang sebab nak tengok pesta panjut Kuala ni. Sebab dah lama sangat, 2 tahun kita tak beraya. Jadi saya datang sini memang nak tengok pesta panjut. Ni yang pertama lah, pesta panjut yang pertama saya tiba. Sebab kita ada banyak lagi tempat lain kan, dekat kampung Sayung Tengah lah, kat banyak tempat lain. Jadi ni yang tempat pertama. Berdasarkan pandangan saya lah, yang panjut yang saya tengok ni memang rupanya memang lawa lah. Sebabnya dia macam anak saya kata, dia rupa istana. Mungkin sebab kita ni berada di Bukit Candan. Jadi Bukit Candan ni memang senoni lah dengan istana Iskandariah ni kan. Jadi insyaAllah rasanya ada potensi lah untuk menang. Sekian, terima kasih. Okay, ini satu lagi lokasi pesta panjut kita di daerah Kuala Kangsar ini, iaitu di Simpang Penaga Kuala Kangsar. Dan nampaknya di sini keadaan lebih meriah lagi dengan adanya alunan-alunan lagu-lagu raya yang disajikan kepada para pengunjung yang menyaksikan pesta panjut daerah Kuala Kangsar ini. Penuh dengan asap, pelita-pelita yang dinyalakan pada malam ini mungkin jumlahnya melebihi 500 unit pelita minyak tanah yang disediakan oleh penduduk-penduduk di kawasan ini. Nampaknya ada gaya boleh menang tu. Ya, begitu ramai pengunjung di kawasan ini pada ketika ini yang singgah, mungkin kerana lokasinya betul-betul berada di tepi jalan yang memudahkan untuk pengunjung-pengunjung untuk menyaksikan koleksi pelita-pelita minyak tanah ataupun yang kita panggil panjut di kawasan Simpang Penaga Kuala Kangsar ini. Assalamualaikum, nama saya Diana Afrika. Pandangan saya dekat sini best sangat sebab masjid dia besar. Lepas tu api dia banyak sangat. Lepas tu okey, bye. Saya rasa lampu ni boleh menang kot. Okey, bye. Okay, assalamualaikum. Nama saya Sulaiman, datang daripada Pulau Pinang. Okay, saya ni naik motor je. Ini kali pertama yang saya nampak benda ni. Okay, ini saya rasa boleh lah, cantik jugalah corak-corak kat sini. Okay, sorry. Okay, bagi saya boleh menang lah sebab tinggi pun tinggi, lawa. Mungkin susah nak buat. Saya datang jauh-jauh sebab nak ikut Rakansar, lepas tu pergi minum-minum sekejap kat sini. Esok ke KL pula, raya kat KL.
Okey, seperti mana yang abang cakap tadi, ini first time yang saya datang kat sini. Saya first time datang Kuala Kangsar, saya dari Pulau Pinang, jadi nak ke KL. Saya yakin benda ni boleh menang. Tempat pertama pun, tempat kedua, saya tak tahu lagi kat mana lagi cantik. InsyaAllah saya akan pergi kat mana-mana lagi lepas ni. Okey, saya mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh umat Islam dan kat YouTube ini, yang menonton YouTube ini. Alright. Assalamualaikum. Saya Anip dari Ipoh. Cantik lah suasana hari ni. Saya tak pernah lagi lihat suasana macam ni. Sangat menarik lah malam ni. Selamat hari raya kepada semua umat Islam yang menonton. Besok subscribe YouTube abang ni. Hai, assalamualaikum. Saya Ida daripada Kuala Kangsar. Pandangan saya tentang panjut Kuala Kangsar ni, okay, malam ni dia jadi satu tarikan lah. Satu tarikan kepada orang-orang Kuala Kangsar dan juga orang daripada luar Kuala Kangsar yang hadir ke Kuala Kangsar untuk tengok pameran ni. Sebab pameran ni bukan ada kat sini je. Dia ada dekat yang mana saya tahu, dekat Kampung Ribu, dekat Sauk, dekat Sayung Lembah dan juga Taman Kelisa Sayung. Bagi saya, pameran yang diadakan ni, yang mana satu tahun sekali ni, dia jadi macam satu pesta yang wajib lah, yang wajib diadakan kat sini. Yang mana dia ada, dijadikan pertandingan lah. Yang mana saya tahu sebelum ni 3 tahun berturut-turut dimenangi Pesta Panjut Kampung Ribu. Jadinya pada apa yang kita tengok sini, dia orang kata boleh merapatkan silaturahim sesama kampung lah. Sebab pemberian idea, kita kongsi macam mana idea kampung sini, kita boleh tengok lah semua kan. Okay. Jadi tarikan dia macam ni lah yang kita dapat tengok ni. Jadi nanti akan diberitahu lah bila mungkin dalam 2-3 hari lagi akan diberitahu siapa yang menang kampung mana. Jadi kita boleh tengok lah. Di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada yang menonton YouTube ni. Dan jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Okay. Juga selamat Hari Raya kepada perantau-perantau yang di luar, yang mana datang ke Kuala Kangsar ataupun yang pulang ke kampung. Okay, selamat berhari raya dan berhati-hati di jalan raya. Okay, begitulah komen-komen yang dapat kita dengar daripada penonton-penonton YouTube Cik Tam Oboi TV yang menyaksikan pertandingan Pesta Panjut di daerah Kuala Kangsar pada malam ini. Dan ada lagi lokasi-lokasi yang mungkin tak sempat untuk kita kunjungi pada malam ini, dan nanti kita akan tahulah keputusan keseluruhan pertandingan Pesta Panjut daerah Kuala Kangsar ini. Terima kasih sekali lagi kerana menonton channel YouTube Cik Tam Oboi TV yang membawakan kepada anda pada malam ini pertandingan Pesta Panjut daerah Kuala Kangsar bersempena dengan sambutan 1 Syawal pada tahun ini. Terima kasih kerana menonton.